Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Eko Vlog dimanapun berada, salam damai seluruh alam, salam seduluran wotanan. Ini saya berada di pondok yang bersubin. Ini proses pemandian bersama Kang Eko. Para santri ini ada naga, ini cucu-cucu naga, ini ada Kang Eko. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Dan ini ada Kang Eko. Ada Kang Eko yang lagi mau merupiah, mau merupiah atau mau mengobati pasien. Ini mau dimandiin nih Kang Eko nggih?
pakai air yang sudah diimbunkan nggih, Bang. Yo. Ini airnya ya sudah diimbunkan loh. Jadi ini airnya sudah diimbunkan tangko ya. Oh, ini airnya sudah diimbunkan dulu. Jadi boleh Pak, monggo silakan. Artinya diisi sore diisi, diimbunkan malam, sorenya buat mandi pasien. Tidak lupa ini apa, ada naga. Ini naga itu jarinya apa? Noto rogo, noto hati, noto pikir. Nah, ini kaleko. Ini ada persiapan untuk apa? Gerak rasa tuh, ya. Kita menuju ke sana, kita lihat yang habis digembleng dan mau dimasukkan apa energi positif. Getaran yang ada di tangan dengan aplikasi diikuti aja. Kakinya melebar. Ya. Kalau mau gerak diikuti ya. Jangan takut diikuti. Mengikuti apa yang dirasakan di dalam tubuhnya dan gerak-gerakan di tangan sambil mata terpejam dulu, seperti dulu Pak RT yang setelah digembleng Biawan sempat loncat-loncat. Jadi jangan dilawan. Kalau mau gerak pada pergerakan perlahan atau lambat diikuti aja ya. Kalau tangan capek diam gitu.